السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، Alhamdulillah, malam ni kita sambung bacaan kitab hadis Riyadhus Salihin, bab yang ke-79, daripada 772 bab, 372 bab. Kita ada 372 bab dalam kitab Riyadhus Salihin, baru bab yang ke-79. Okay. Jadi hadis 1883 dalam kitab ni, kita baru 659 hadis, ada 1100 lebih lagi lah. Ya, tak apa lah, insyaAllah lagi, selagi hayat di kandung badan kita baca lah. Ya, hadis tu kalau tidak kita mati dulu lah sebelum kitab ni habis. Ya, insyaAllah ta'ala. Jadi babul wali al-adil, bab pemimpin yang adil lah. Al-wali ni maksudnya pemimpin, wali. Jadi wali ni maksudnya orang yang menjaga urusan lah. Okay. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dia datangkan ayat daripada surah An-Nahl ayat 90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan, ya'mur, perintah, memerintahkan bil'adli, dengan membuat keadilan supaya kita berlaku adil. Adil ni wajib. Ya, adil adalah wajib. Wal ihsan, ihsan maksudnya ziyadah wa fadl, yani tambahan. Ihsan, kebaikan. Ini ihsan, ihsan dia kepada saya. Kelebihan kebaikan dia kepada saya. Tapi keadilan tu adalah wajiblah. Allah ta'adilu huwa aqrabu littaqwa, hendaklah kamu berlaku adil kerana ia hampir ataupun dekat dengan ketakwaan. Ya, Allah Ta'ala kata la jirmannakum sana'an qawmin ala alla ta'adilu ya'adilu huwa aqrabu littaqwa. Eh, janganlah apa nama la jirmannakum sana'an qawmin, dengan sebab kamu tak suka satu kaum itu kamu bertindak tidak adil. Ya, hendaklah kamu berlaku adil kerana adil itu dia dekat kepada ketakwaan. Jadi Allah perintahkan kita supaya berlaku adil dan berbuat ihsan. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 9, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa aqsitu, hendaklah kamu semua berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah suka orang-orang yang berlaku adil. Jadi kemudian hadis nombor 659, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia kata wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih, ada 7 jenis manusia ni, 7 golongan ni yang Allah akan lindung mereka pada lindungannya, yauma la zilla, pada hari yang tidak ada lindungan, illa zilluh, melainkan hanya lindungan dia. Ha? Imamul adil, pemimpin yang adil, ketua yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang dia membesar tumbuh daripada muda, dia dah mula beribadat kepada Allah Ta'ala. Okay? Tak terpesona dengan keindahan ataupun perhiasan dunia. Okay? Dia ibadah daripada Allah Ta'ala daripada muda lagi lah. Syab ni pemuda remaja lah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masafil masajid, dan seorang lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid lah. Masjid ni tempat-tempat sujud lah, tempat-tempat solat.
tak kisahlah surah ke masjid ke, tempat-tempat sujud. Masjid ni maksud dia tempat-tempat kita sujud kepada Allah Ta'ala. Maksud dia, dia lepas solat dia tunggu solat, lepas solat dia teringat nak solat, tunggu masa nak solat. Okay. Maksud dia solat ni paling penting lah bagi dia dalam kehidupan dia. Kalau dia lagi tak solat, dia tak boleh nak tak apa, dia tak boleh nak buat kerja lain. Dia nak solat lah. Teringat solat tu. Begitu. وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah, mereka berkumpul, bertemu, berjumpa kerana Allah, dan mereka berpisah kerana Allah. Ini. وَرَجُلٌ دَعَنْهُمْ رَأَةٌ. Dan seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita ذَاتُ مَنْصِبٍ, yang berpangkat, yang kaya, wajamalin, yang cantik. Okay? Faqala, maka dia menjawab, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Warajulun tasaddaqa, seterusnya seorang lelaki yang bersedekah, bisadaqatin, dengan sedekah, faakhfaha, lalu dia sembunyikannya, hatta la ta'lama shimalu, sehingga kirinya tidak mengetahui, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang dinafkahkan oleh kanannya. Yang ketujuhnya, warajulun dzakarallaha, dan seorang lelaki yang dia ingat Allah Subhanahu wa taala khalian, dalam waktu sendirian, fa fadha ainahu, lalu berlinangan air matanya. Hadis muttafaqun alaih. Saya kita hurai pada hadis tu. Kita baca hadis dan terjemahan dia dululah. Ada hadis yang ke-660, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, katanya Abdullah bin Amr bin Al-As katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang adil indallahi, di sisi Allah Taala, ala manabir min nur, di atas pentas-pentas daripada cahaya. Manabir ni adalah perkataan jamak ataupun plural bagi perkataan mimbar, pentas-pentas. Okay? Daripada nur, cahaya. Ya, jadi alladzina ya'diluna fi hukmihim, mereka yang berlaku adil dalam hukum mereka, dalam keputusan hukuman mereka dan keluarga mereka, dan siapa saja yang menjadi rakyat ataupun di bawah kepimpinan mereka lah. Wa mawalu, rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi syarah hadis ni, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kata Syekhul Islam, Syekh Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, dalam bab al-adil, al-wali al-adil ni, wali yang adil ni, adalah wali ataupun pemimpin yang menjaga urusan lah, terutamanya urusan orang-orang Islam secara khusus ataupun secara umum. Ya, sehingga seorang lelaki bersama dengan keluarganya, dia dianggap ya, sebagai wali ke atas mereka. Seorang lelaki adalah wali ke atas ahli keluarganya. Ini ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rajul ra'in. Ar-rajul, seorang lelaki itu ra'in, adalah pemimpin, fi ahlihi, pada ahlinya, pada isterinya dan keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan dipertanggungjawabkan tentang rakyatnya ataupun orang yang dia tanggunglah, orang yang dia pimpin. Jadi al-adl, kata Syekh, keadilan itu wajibun, wajiblah. Dan hatta muamalah kita terhadap diri kita sendiri wajib kan, kita berlaku adil pada diri kita. Contohnya, tunaikan hak diri kita. Diri kita perlukan rehat, dia ada rehat dia, dia perlukan makan, perlu minum kan, perlu kesihatan yang baik. Jadi kita kena berlaku adil hatta pada diri kita, jangan zalimi diri kita. Allah kata, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Berlaku adil pada diri kita, jangan paksa dia hisap rokok kan. Kalau dia bisa hisap rokok, berhenti, kerana itu tidak ada keadilan pada diri kan. Jangan kita biarkan diri kita dalam keadaan sifat yang Allah Ta'ala murkai, sifat yang Allah tak suka. Apa sifat yang Allah tak suka? Ya, kita sendiri tahulah apa sifat Allah tak suka kan. Jadi kita kena berlaku adil pada diri kita, jangan biarkan sifat itu ada dalam diri kita. Kita kena ada usaha
untuk hindarkan sifat mazmumah dalam diri kita, itu adil terhadap diri. Jadi syahid wal adil wajib, keadilan itu wajib, hatta fi muamalatil insan nafsahu. Okay? Sehingga kita ni dengan diri kita, kita kena berlaku adil. Ya? Sebab dalam hadis, okay, yang Nabi SAW pernah kata kepada seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia ni seorang pemuda, seorang sahabat yang kuat ibadah. Okay? Dia sampai tak tidur malam baca Al-Quran. Dia akan khatam Al-Quran satu malam. Solat 30 juzuk Quran. Puasa tiap-tiap hari. Sampai dia ni kahwin, isteri dia jadi macam rasa tak dipedulikan. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu tanya nantu dia, "Macam mana suami kamu?" Dia kata, "Baguslah kalau untuk orang lelaki, kawan yang orang lelaki tak apalah. Kalau untuk isteri memang kan? Feel lah. Feel." Kan? Dia dia berjumpa Nabi SAW, Nabi panggil nasihat dia. Nabi sihat nasihat dia. Dia antara Nabi kata ni lah, inna li nafsika alaika haqqan. Ya? Sungguhnya ke atas diri kau ni ada kewajipan yang kau kena tunaikan. Wali rabbika alaika haqqan, dan hak Tuhan kau pun ada kau kena tunaikan. Untuk diri kau ada hak kau kena tunai, untuk Tuhan ada hak yang kau kena tunai. Wali ahlika alaika haqqan, dan untuk ahli kau, isteri kau, keluarga kau ada hak yang kau kena tunaikan. Ini sebagian orang kalau dia keluar pergi berdakwah ke apa-apa, tinggal isteri 4-5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, setahun. Tanya rezeki punya, rezeki Allah Ta'ala dah tulis dah. Memanglah rezeki Allah Ta'ala tulis. Allah suruh kita usaha, bekerja, menafkahkan keluarga tadi. Ini tak, isteri dia kena pergi kerja kilang. Nah, ini berlaku. Ini berlaku, isteri bekerja kilang, suami keluar dakwah. Ajak orang di masjid, di surau. Nabi kata ni kan, inna li nafsika alaika haqqan wa inna wa li ahlika alaika haqqan, untuk keluarga kamu ada hak yang kamu wajib kena tunaikan. Ya, ini tidak menafikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Balighu anni walau ayah. Nabi kata sampaikan kepada aku walaupun satu ayat, sampaikan. Pada siapa-siapa pun tak kisah lah, tak mesti kita nak kena keluar kampung, pergi kampung seberang, pergi negeri seberang. Kan? Jadi maknanya apakah keahlian kita untuk berdakwah itu? Apa yang kita ada untuk ajak orang kepada agama Allah? Kita hanya pandai sebut la ilaha illallah, ajak orang sebut la ilaha illallah, kita pun tak tahu apa rukun dan syarat dan silap-silap. Kan? Jadi bagaimana syaitan mentalbis, kan, sahabat-sahabat kita yang macam ni lah. Kan? Keinginan untuk berdakwah tu bagus, bagus. Kan? Tapi silap cara. Okay. Jadi maknanya kalau ialah dalam majlis-majlis ilmu, kita tengok sebahagiannya tak berminat pun dengan majlis ilmu. Kan? Dia hanya minat dengan bacaan-bacaan kitab Fadail A'mal macam tu je. Yang lain tak perlu. Okay. Ini salah lah, Fadail A'mal pun banyaklah hadis dhaif dan palsu dalam tu. Itu pun tak diketahui, tak diketahui juga. Okay. Jadi maknanya rugilah kita tak berminat dengan ilmu. Kita rasa kita dah pandai, kita rasa kita dah tahu. Ini bahaya, ini jahil murakabun lah, jahil yang merakab. Jadi kita bahayalah sikap yang macam tu, dia berbahaya. Ya? Jadi Nabi kata pada sahabat ni, wali ahlika alaika haqqan wali zawrika ay azair laka. Jadi orang yang ziarah engkau pun ada hak kat atas diri dia, tetamu engkau ada hak juga. Fa'ati kull haq zi haqqin haqqah, berikan setiap orang yang berhak itu akan haknya. Tetamu kita pun ada hak dia juga. Jadi kata Syekh di sini rahimahullah, fal-adl, keadilan itu wajib atas segala sesuatu, akan tetapi pada hak wulatil umur, pada hak diri pemimpin itu lebih takkid lagi, lebih kuat lagi kewajipan dia. Wa aula wa a'zam, lebih utama dan lebih besar hak pemimpin, yang pemimpin tadi kena jalankan hak rakyat dia lah, hak orang yang di bawah kepimpinan dia, dia kena laksanakan. Ini lebih lebih besar lagi hak ni. Eh? Kenapa? Kata Syekh, kerana kezaliman itu apabila dia berlaku daripada pihak pemimpin, akan berlakulah kekacauan. Akan ke apa nama? Ke
keburukan, apa nama, sekiranya mereka tidak berlaku adil. Kata Syekh. Baik, ini daripada sudut pemimpin. Kita pula dari sudut rakyat, apa yang kita kena tunaikan, kewajipan yang kita kena tunaikan untuk pemimpin kita. Kalau pemimpin tu bukan orang yang adil, kata Syekh, yani mauqifuna nahwal imam al-wali alladhi lam ya'dil. Apa nama, pemimpin yang tidak adil. Kita ni sebagai rakyat untuk apakah tindakan kita, tindak balas kita terhadap pemimpin yang tidak berlaku adil ni. Islam ajar benda ni. Iaitu apa dia? Saya kata an-nasbir sabr, sabrun jamil, sabar. Kita kena sabar. Itu perintah. Kita kena sabar di atas kezaliman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada sahabat-sahabat Al-Ansar radhiyallahu anhum. Nabi kata apa? Kepada sahabat-sahabat Al-Ansar, Nabi kata satalqawna ba'di atharatan. Kamu akan bertemu selepas aku, selepas kewafatanku, kamu akan menemui atharah, iaitu para pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Bukan para khulafa' rasyidin, taklah. Kan? Bukan khulafa' rasyidin selepas tu. Selepas tu. Kan? Selepas khulafa' rasyidin tadi. Jadi yakni istitharan alaikum, maksudnya dia pun mengutamakan diri sendiri ke atas kamu. Dia pun tak pedulikan kamu. Jadi Nabi kata apa? Fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Sabarlah kamu semua sehingga kamu bertemu dengan aku di haud. Jadi kita tahu melalui hadis ni bahawa tempat kita akan bertemu dengan Nabi SAW sama ada di haud ataupun dalam di al-mizan. Tapi hadis, ingat saya hadis yang dhaif lah, sebut tentang apa sahabat tanya nak di mana kami akan menemui engkau ya Rasulullah. Kan? Nabi kata sama ada di as-sirat, al-haud dan di mizan. Wallahu taala alam. Lupa nak cek. Hadis tu terlintas sekarang. Kalau terlintas tadi, kan saya ada cek lah tadi. Sekarang terlintas. Tapi dulu saya ingat. Ini ingatan yang lama lah. Mungkin dah berkarat dah ingatan tu. Saya ingat hadis tu dhaif. Wallahu taala alam. Cek balik lah. Yang sahabat tanya, di mana akan kami nak jumpa engkau ya Rasulullah di mahsyar nanti kan? Mana jumpa Nabi? Di as-sirat ataupun di mizan ataupun di haud. Tapi hadis ni jelas sebut pada kita, fasbiru hatta talqawni ala al-haud. Mana kita akan bertemu dengan Nabi SAW di al-haud, iaitu telaga sebelum kita masuk ke syurga lah. Kan? Kalau al-kawthar tu kita ada ulang sebut bahawa kawthar tu sungai. Nabi kata nahrun a'tanihi Allahu. Kan? Satu sungai yang Allah berikan kepada Nabi SAW dalam syurga itu al-kawthar ni di mahsyar. Sebab apa? Di mahsyar ni ada orang-orang yang mereka diusir daripada haudin Nabi. Nabi kata la yuzadanna rijalun min ummati anil haud, maka maqal sallallahu alaihi wasallam, akan diusir beberapa lelaki daripada telaga aku. Faqultu ashabi, aku berkata itu sahabat-sahabat aku. Qila innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, dikatakan kepada Nabi SAW kamu tak tahu apa yang mereka buat selepas engkau wafat. Maka Nabi kata suhqan, suhqan liman baddala, kan, suhqan, suhqan liman ghayyara, kama qala Nabi SAW, jauh-jauh bagi orang yang ubah agama ni. Ahli bid'ah tak ada chance lah. Sebab daripada ubah agama, dia ubah format agama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ahli bid'ah yang dah datang penjelasan kepada depa lah. Tapi kalau depa tak tahu, kata benda tu tak betul apa semua, depa buat juga di atas dasar pengetahuan yang sampai pada depa, kan insya-Allah mazur lah. Ya. Tapi kalau diberitahu disampaikan tak mau nak ikut juga, itu bahaya. Allah kata wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang lawan rasul, kan, An-Nisa 115 kan,
Barang siapa yang lawan Rasul, setelah datang penjelasan kepadanya, orang jelas dah kepada dia, ni tak boleh ni, ni menyanggah bercanggah dengan ajaran Nabi SAW ni, tak boleh ni, salah ni, dia bantah juga, eh dia lawan juga. Ha, jadi mana dia dapat sampai penjelasan, Allah kata buatlah, buat nuwalihi matawalla, buatlah. Tapi akhirat besok Allah kata nuslihi jahannam, ha, akan masuk ke dalam neraka jahannam, Tuhan kata. Jadi neraka jahannam urusan Allah lah, bukan urusan hamba. Tapi Tuhan kata macam tu. Tapi kalau Allah, Allah nak, Allah akan ampunkan dia lah, ya kan? Kembali kepada Allah lah urusan dia. Itu maksud dia. Baik, jadi Nabi berwasiat macam tu, isbiru. Sebab apa? Sebab kalau kita lawan pemerintah ni, apa yang akan berlaku? Dia akan berlaku keburukan, kerosakan yang lebih besar. Ini kita lihat, kan? Contohnya apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Mesir, apa yang berlaku di Iraq, kan? Berlaku pada orang Islam tadi, kan? Bila dia di Libya, Libya, kan? Libya dulu kan, dia pun Allah bagi rezeki. Walaupun ialah pemimpin mereka tu kita kata, kan? Dia, tapi apabila berlaku apa nama, pemberontakan, sehingga akhirnya mereka menyesal akhirnya sekarang, tapi menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian, tak ada, tak ada guna. Jadi kita kena sabar di atas kezaliman pemimpin. Tapi ramai, saya tahu orang tak setuju, ramai orang tak setuju dengan kaedah ni, tapi ini kaedah nabawi, ini kaedah nabawi. Siapa yang nak menyanggahi Nabi, silakan, ya. Tapi itulah berlaku. Benda ni berlaku depan mata kita. Realiti. Berlaku. Okay? Nabi kata, tasbiru. Isbiru hatta talqawni alal awd. Itu ya kata Nabi SAW. Hadith dalam Al-Bukhari, Muslim, Nasai, okay? Ahmad. Itulah dia. Jadi, dalam kaedah syariat, okay? Maknanya, kita ni kalau apa berlaku dua keburukan lah, berlaku dua keburukan, mana kita nak pilih? Terpaksa pilih, terpaksa ambil satu di antara dua keburukan tadi. Tak ada pilihan, tak ada. Sebab bila tak ada, bila tak ada pilihan, maka kita pilih keburukan yang paling, yang paling ringan lah. Ya, ini dia panggil apa? Irtikab akhafu ad-dararain. Ini dia. Kemudian tadi tentang firman firman Allah Taala yang disebut oleh Imam Nawawi, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Kita sebut tadi al adl, keadilan itu wajib, dan ihsan itu fadlun wa ziyadah. Fahuwa sunnah, dia adalah sunnah lah ihsan. Kita nak buat ihsan pada kawan kita, kan? Nak belanja dia makan ke apa-apa, tu ihsan kepada kita, mana benda yang bukan wajib lah. Ya. Yeah? Sunnah, sunat, kita kata sunat itu mustahab. Kemudian Syekh kata, ya, mungkin kalau Imam Nawawi dia nak sebut lagi ayat, boleh disebut. Contohnya ayat dalam surah An-Nisa ayat 59 sebagai menyokong bagi bab tadi, okay, yang mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan orang yang menjaga urusan kamu, pemimpin kamu lah, taat kepada mereka. Ini pada perkara yang bukan maksiat lah. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa juga ayat 58, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna Allah ya'murukum, sesungguhnya Allah perintahkan kamu semua, an tu'addul amanati ila ahliha, bahawa kamu kena tunaikan setiap amanah itu kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu memutuskan suatu hukuman di antara manusia, an tahkumu bil adl, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, sesungguhnya Allah Taala beri peringatan kamu dengannya. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi keadilan daripada pemimpin itu macam mana? Keadilan daripada pemimpin itu bahawa dia tidak membeza-bezakan di antara manusia. Eh? Dia tidak apa nama, tidak bertindak melampau batas kepada sebagian orang, dan kepada sebagian orang lain pula dia berlaku baik. Tak boleh lah.
Ya, dia tak boleh nak buat baik, nak kawan dengan kawan tu kerana orang tu orang kaya ataupun orang tu adalah kerabat dia, adik-beradik dia. Ya. Dan dia tak berkawan dengan orang tu, tak berbaik, berbuat baik dengan orang yang satu lagi kerana orang tu fakir. Okey? Tapi mana dia kena berhukum dengan adil lah. Sehingga para ulama rahimahullahu taala mereka mengatakan wajib ke atas qadi ataupun hakim ataupun pemimpin, kan? Ini kalau qadi lah. Ini cerita pasal qadi ataupun hakim. Dia kena menggunakan keadilan di antara dua orang yang berbalah tadi. Ya? Yang menuduh dan dituduh umpamanya. Kalau salah seorang daripada mereka berdua tu kafir. Kan? Seorang tu kafir, seorang tu muslim. Dua-dua masuk jumpa qadi tadi ataupun hakim tadi. Maka wajib, kan? Maknanya di atas qadi ataupun hakim tadi, dia kena wajib berlaku adil di antara mereka berdua. Dalam duduk, dalam bercakap. Jangan dia kata muslim dulu. Ah, tak muslim kafir ni kata, ah kamu beri sana. Dosa dia. Salah dia. Kan? Dan dia kata sehingga dalam percakapan. Kan? Ah, tengok dengan mata. Ini tengok dengan mata kesian, mata baik. Ini tengok dengan mata marah semua tadi kan. Ini salah. Ini tidak adil. Eh? Kerana tempat tu, keadaan tu adalah keadaan hukum yang wajib dia berlaku adil pada mereka berdua. Walaupun sebagian orang yang jahil mengatakan tak. Dengan orang Islam, Muslim kita dahulukan dia. Kita muliakan dia. Muslim duduk atas, orang kafir duduk bawah. Ini tak, ini salah. Eh? La yajuz. La yajuz minta haram lah. Haram kita untuk meletakkan orang Islam ni tempat yang lebih mulia. Sebab kedua-dua ni mereka nak datang untuk berhakim dengan kita. Kalau kita orang hakim lah. Kerana maqam tu maqam muhakamah. Maqam mahkamah. Kalau kita bahasa kita mahkamah lah. Kan? Maqam tempat tuntut keadilan. Maka mesti adil dalam segala sesuatu. Kemudian kata Syekh sini Imam An-Nawawi rahimahullah disebut hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda ada 7 golongan lah yang Allah teduhkan mereka pada hari yang tidak ada lindungan melainkan hanya lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut 7 sini, Syekh kata bukan 7 saja sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi. Di sana ada orang yang Allah Taala lindung mereka pada hari itu selain daripada 7 orang ni. Kata Syekh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, dia sebut dalam syarah Al-Bukhari yakni Fathul Bari yang mana dia pun menyebut lebih daripada 20 lah. Tapi saya cari, saya jumpa 17 ya. Tak tahu, mungkin saya tak jumpa lagi lepas tu. Nak kena baca sampai habis banyak Fathul Bari ni, bukan tak tahu. Kan? Kita nak baca dia berapa jilid. Satu cerita pun dia rangkai 3, 5, 6 muka surat. Ha, ni boleh baca 2-3 muka surat pun ponin kan. Jadi itulah dia. Jadi di antara dia yang 7 golongan disebut lah. Yang kelapannya saya tengok tadi yang kelapannya orang yang membantu pejuang ataupun mujahid lah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kesembilannya orang yang membantu orang berhutang. Ada orang berhutang, kita tolong dia settle hutang dia, ini juga dapat lindungan Allah. Yang kelapan itu, yang kesembilan. Kelapan orang yang membantu pejuang atau mujahid. Yang kesembilan orang yang membantu orang berhutang. Ini kalau kita ada kelapangan, tolonglah kawan-kawan kita tanya, hang ada hutang? Awak nak buat apa? Aku tanya, hang ada hutang tak? Ada. Macam mana? 3 juta. Juta apa? Juta rupiah. Ha, tak apa, aku tolong settle. Orang ni dapat? Orang ni dapat? Yang ke-10. Memberi tangguh kepada orang berhutang. Orang ni hutang kita dah janji 2 minggu aku bayar. Mai 2 minggu kita telefon lah. Sebab apa? Wajib telefon. Bukan sunat. Wajib telefon. Wajib tuntut hutang. Bila kita malu berdosa. Bila orang yang minta hutang kita, kita kata aku bukan tak mau beri hutang. Tapi aku takut berdosa. Takkan nak beri hutang aku hang takut berdosa. Orang nak pahala. Memang aku nak pahala. Tapi aku takut berdosa. Pasal apa? Pasal aku malu nak tuntut hutang. Wah, kalau kita boleh cakap macam tu lah kawan-kawan kita, cakap beri terang-terang. Nah, cakap biar terang orang kata kan. Nak jelas. Janji hang bila nak bayar? Agak-agak bila nak bayar? Agak-agak. 2 minggu ke boleh tak? 2 minggu tu lah. 2 minggu tarikh sekian ni apa bulan?
Ha, mai 14 bulan. 14 bulan aku telefon lah. Payah kan? Pasal apa? Pasal wajib. Tentu hutang ni wajib. Berhutang tak wajib. Eh. Berhutang ni sila-sila tengok hukum lah. Kalau memang niat tak mau bayar, haram lah. Ada orang jenis tu. Weh, ada 10 orang pinjam tak? Pinjam yang tu. Pinjam tu. Mai 2 minggu lagi pinjam pula 10 ringgit. Ada yang kira pinjam tu istilah dia. Halal lah. Mana boleh. Haa ni. Bagi tangguh. Haa. Mai cukup 2 minggu kita telefon dia. Aku nak minta hutang. Saya kata 2 minggu lah. Oh. Tak cukup weh lah. Kan tak ada duit lagi. Kan tak ada 2 ringgit setengah ya, dalam poket. Hutang 250. Takkan aku nak bayar kan 2 ringgit kot. Kalau nak aku bagi yang bagi aku bagi 2 ringgit aku pakai tak sarapan. Tangguh tangguh. Tangguh. Oh, tak apa boleh tangguh boleh. Bila nak bayar? Lagi 2 minggu. Cukup 2 minggu minta pula. Tak boleh bayar kak. Tak apalah, dia angkat telefon. Ni tak angkat langsung telefon ni. Ini memang jahannam lah. Eh kan? Telefon-telefon senyap, biar si. Dengan terdiam tu, kita minta tanya bila nak bayar hutang tu. Secara ikhlas kita bagi dia penangguhan. Boleh ya, Ustaz? Tak, kita kena tuntut hutang. Wajib. Minta hutang wajib. Tak minta, kita berdosa. Belailah kita nak halal. Kan, kita nak halal kan? Kita biasa kita malu nak minta hutang kepada orang kan? Biasa kita dengan kawan Allah. Malu nak minta, macam mana ni? Tak. Weh, aku nak pakai duit lah. Kan, ada duit lah. Kalau kita telefon dia angkat, biasanya payahlah orang yang berhutang nak angkat telefon. Tukar nombor dah lagi. Eh. Oh, kita ni kita bila ternama hutang ni bayar ah. Ha? Hutang PTPTN ke, hutang DG ke, Selcom ke. Kan? Tak boleh kena bayar. Tak yang besar. Kan? Masalah hutang ni bukan masalah main-main. Beli motor. Hutang Cina, pun kena bayar. Jangan main-main. Kan? Itulah dia. Kita kalau kita tak minta hutang kesian kawan kita pula dia lupa apa ke? Kita ingat. Kita ingat dia biasanya orang yang bagi hutang dia ingat. Orang yang berhutang ni saya lupa ni. Pasal apa? Pasal dia hutang merata. Kau tu hutang, kau ni hutang. Kan? Tu saya pun kalau ada hutang tuan-tuan bang. Kan? Saya pun tahu tapi tak nak minta aku hutang tu. Tahu lah. Jadi, ini dia. Dapat lindungan ni. Yang ke-10 ni. Yang ke-11. Membantu merdeka. Hamba yang nak memerdekakan diri. Hamba mukatabah. Hak ni tak ada zaman kita ni. Tapi hukum ada. Mungkin nanti berlaku kot. Kan? Tak jauh dah pun. Eh, Israel duk perang dengan Palestin tu. Sepatutnya, puak-puak Israel tu jadi hamba abdi lah orang Islam. Hak kena tawan tu lah. Tapi orang Islam hak dipebuh penjara, dia keluar tangan tak ada, kaki tak ada, mata tak ada. Bersiksa habis. Buah organ tak ada. Dia bubuh keluar habis buah pinggang, apa semua. Kan? Israel ni, jahanam bubuh ni. Eh. Jadi dia benda-benda ni ini semua dia panggil rantaian untuk kepada Malhamah Kubra, perang besar nanti lah. Ini tak dapat tidak, tak elak lah, akan berlaku lah. Eh. Ini. Lepas kata World War ni akan berlaku kan. Tak tahu bila perang dunia apa? Tiga. Ha. Mereka pun hantar api semua armada, tentera dia apa semua sana lah. Tak tahu apa akan berlaku, kita tak tahu lah. Kita duduk di QS ni mana kita tahu tu kan. Kita duduk masuk kelas mengaji apa semua lah. Duduk dengar sikit-sikit lah kan. Itu pun kita bukan dengar habis-habis pun. Nak buat macam mana? Baik. Membantu hamba untuk memerdekakan diri lah. Dia panggil hamba mukatabah kan? Hamba mukatab. Tuan dia kata kat dia, weh, kalau hang nak merdeka, bayar aku 30 ribu, settle.
Dia pun bincang ya 30,000. Ha, kita jumpa kita aku nak bebaskan diri lah. Tapi tuan minta 30,000. Kukuhlah boleh tolong. Boleh. Tolong ya. Dan nah, kita tolong dia. Kita termasuk itulah tapi sekarang ni tak ada lagilah. Dah tak ada dah, bukan akan ada wallah, akan ada aku wallahu alam lah. Yang ke-12, peniaga yang jujur dan amanah. Ni orang meniaga amanah ni kan. Bagus ni. Tapi hak meniaga tak amanah melambat juga pasal malam. Pasal tadi. Jual buah naga. Hak belakang buruk. Hak atas elok. Pulih-pulih habis tengok. Oh buruk ni. Tak boleh jual ni. Kita pergi tak buruk ke atas. Dia pusing balik. Buruk duduk bawah. Ini kurang ajak macam meniaga. Kerja apa pasal malam sebelah ni ya. Tapi baru lah ni tak tahu lah, dia cerita-cerita lama lah ni. Berlaku saya sendiri lah, pergi beli barang nak tengok kan. Tak boleh meninggal aku ni. Spirin RM3 apa ringgit lah, sepinggan kan. Tak jujur meninggal ni. Meninggal umur darian macam tu juga. Menipu orang, ada juga. Sebab tu orang suka pergi makan darian hak Cina je Cina dia tak tipu je darian. Tu cerita dia. Melayu ni ada yang menipu, hak jujur pun ada. Bukan tak ada. Itulah dia. Yang ke-13, menjaga kebersihan hati dan menjauhi sifat yang mazmumah lah. Jaga hati ni. Jauh sifat-sifat buruk dalam hati ni. Yalah, hati kita ni kan tempat. Dia macam bekas. Apa kita buah ada dalam tu lah. Buah hak elok, ada hak elok lah. Buah hak elok-elok, buah hak elok, buah tak elok, jadi keruh. Buah tak elok lagi, jadi belah kali jadi busuk. Kotor. Itulah dia hati kita. Yang ke-14, orang yang memberikan keringanan. Itu dia. Dan memaafkan orang lain lah. Orang buat silap dia beri maaf. Maaf, beri keringanan. Yang ke-15, membantu orang yang dalam kesulitan. Orang ni pun maknanya termasuk di dalam orang yang akan dapat lindungan Allah Ta'ala. Sebagaimana sudah disebut oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah Ta'ala. Yang ke-16, orang yang membantu memenuhi hajat orang yang memerlukan. Kan? Orang tu dalam keperluan, kita bantu dia untuk tunaikan hajat dia. Yang ke-17, orang yang menjaga hubungan keluarga dan silaturahim lah. Jaga hubungan silaturahim tadi kan. Ini termasuk di kalangan orang yang akan mendapat lindungan lah. Bila Syekh kata di sini, dia kata dalam Ibn Hajar sebut 20 lebih. Okay, saya cari, saya tak jumpa lagi kot. Tak apalah. Lebih-lebih tu kita cari lain lah. Kalau rajin lah. Baik, ini yang kita tahu lah. Maknanya 7 golongan yang Nabi sebut lah hadis ni bukan 7 saja lah. Dia kata, Laisa ala sabil al-hasar. Tapi nak cerita pada kita macam tu lah kan. Sebab Nabi SAW, bila Nabi cerita ni, cerita dengan keadaan yang sesuai. Pada cerita dengan cerita yang sesuai dengan keadaan semasa tu. Macam contoh Nabi tanya sahabat, tanya Rasulullah, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berilah wasiat pada saya. Nabi kata kat dia, la taghdab, jangan marah. Tak minta lagi, Nabi kata jangan marah. Minta lagi, Nabi kata jangan marah. Maka Nabi tahu dia tu orang yang sangat yang mudah naik angin, mudah naik darah, pemarah. Nabi nasihat ikut keadaan orang yang minta nasihat tadi lah. Begitu. Bima yunasibul maqam. Maka Nabi ceritalah macam tu. Jadi 7 golongan tadi, ya Allah Ta'ala akan lindungkan mereka pada hari yang tiada lindungan melainkan lindungan Allah, iaitu pada hari kiamat lah. Kenapa? Kerana pada hari itu manusia akan dikumpulkan dalam keadaan hufat, tidak berkasut, berkaki ayam. Tak apa lagi. Urat, bertelanjangan. Tidak ada seurat benang. Kan? Habis tu Aisyah kata, Aisyah tanya, manusia ni berdiri pekat tengok aku. Nabi kata, Al-amru yawmi idhna syaitlah. Maksudnya, Al-Quran Salam. Hari tu sangat teruk lah. Tak ada tengok aku dah. Tak fikir lah. Tak pakai seluar. Tak pakai seluar. Tak ada dah. Hari tu fikir macam mana nak selamat diri lah. Takut, takut. Nah, bimbang. Hari tu hari takut, hari bimbang lah semua. Kan, gitulah dia. Jadi urla dalam keadaan tidak berkhitan. Itu bahasa kita kata tak berkhatan. Orang lama kita tak bersunat. Orang Kedah kita tak masuk jawi.
Hang maksud Jawi lagi. Ini maksud Jawi ni maksud Jawa, maksud Jawi ni maksud Melayu lah. Maksud Jawi. Orang-orang Jawi kan. Kalau di Mekah saya panggil orang Jawi ni orang Melayu Nusantara ni lah. Antara Jawi. Antara orang Nusantara ke. Jawi, Jawa kan. Itulah dia. Jadi tak ada lah lindungan apa melainkan lindungan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala ciptakan lindungan itu, dia lindungkan siapa yang dia kehendaki pada hari itulah. Pada hari itu mana ada bangunan, mana ada. Kan? Pokok-pokok pun tak ada. Kan? Kain kita nak buat tudung, payung apakah, kanvas ke apa, mana ada. Tak ada. Tak ada bayangan apa tertutup tak ada. Yang ada, kan? Yang ada hanyalah lindungan yang Allah Ta'ala cipta untuk orang yang dia nak lindungi lah. Yang dia sahaja maha mengetahui kaifiat dia macam mana. Benda kait. Allah sebut kita akan dilindungi orang yang yang tersebut tu kan. Akan dapat lindungan. Tak tahu lindungan macam mana. Awan ke? Apa ke? Tak tahu kaifiat. Benda kait mana kita tahu kaifiat. Allah Ta'ala cerita macam tu. Macam tu lah kita terima faham. Siapa tak faham bila sebut teduh? Kan? Aku tak faham lah teduh tu apa. Kalau ada orang macam tu, kita nak buat macam mana kat dia? Okay. Han cerita sikit, teduh tu macam mana teduh? Kita pun tarik dia pergi duduk tanah panas. Haa, hamai duduk tanah ni. Han rasa apa? Rasa panas. Dia tarik dia duduk bawah teduh pula bawah pokok. Han rasa apa? Rasa tak panas. Haa, ni dah teduh. Oh, ya ke? Haa. Tak faham juga. Ambil pelepah kurma, buah di kepala. Haa, tu dia. Baik. Kita tak ada pokok kurma. Kok sawit dah. Kan, pokok pelepah kurma ni dia bahaya lagi pada pelepah sawit. Pelepah kurma ni, dia punya daun ni tu tajam. Kan, daun dia tu tajam. Kan, kena kita ni, boleh luka. Pelepah sawit tak apa, duri dia kan. Walaupun pelepah dia kecil, tapi bisa. Kemudian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan dengan pemimpin yang adil yang berlaku adil di antara manusia. Ya. Jadi keadilan yang apa nama yang paling penting pada diri seseorang ketua itu bahawa dia berhukum di antara manusia dengan syariat Allah. Apa yang Allah turunkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana syariat Allah Taala ni sahaja yang adil untuk umat manusia. Bukan takat untuk manusia, untuk haiwan pun dapat juga keadilan Tuhan. Keadilan syariat agama ni sampai kepada orang, sampai kepada kerbau, lembu dan sampai kepada ayam. Weh, ayam yang kita nak makan ni pun kita kena berlaku adil. Ya, wajib berlaku adil pada ayam. Hang nak sembelih dia, tak boleh sembelih depan pak dia. Tak boleh sembelih depan anak-anak dia. Dosa. Dosa. Allah suruh kita berlaku adil. Ya'dilu. Nak sembelih ayam ni. Panggil ayam pun tengok ni. Geng apa? Dah. Jadi syariat Tuhan ni bukan takat manusia yang dapat keadilan. Kebahagiaan. Untuk haiwan pun ada kebahagiaan juga. Awak, mereka tak ada perasaan ke? Ada. Mereka ada perasaan. Kalau tak percaya, cuba pergi ikat dia, tunjuk pisau depan dia. Sekejap dia pelengkik. Tu yang masuk ICU. Raya korban berapa orang masuk ICU. Kena tendang dada, kena tendang muka. Terpelik on, mati pun ada. Nah. Tapak akilmu jangan main-main. Bukan lagu tapak akil kita. Kan? Tak senang pensan masuk ICU. Padahal muka. Lembu sekok, kurih gerin korban. 12 orang pijak. Bubuh kayu lagi celah paha dia. Ni tak kurang ajak punya orang masjid. Bukan semua ada lah masjid-masjid tentu. Bukan bila sebut masjid-masjid tu. Kami orang bukan. Itu maksud dia. Tapi ni kita tengok. Sampai keluar buih kot mulut lembu tu ni kan. Lembu korban bukan sang mana pun. Tak ada sadu langsung. Eh. Buku je. Ha, ni dia. Kalau lembu gemuk pun tak boleh buat macam tu. Eh. Ini kita ihsan tadi. Syariat Tuhan tu semua. Semua dapat.
kebahagiaan tadi. Ha, ini model tok guru saya 30 tahun dulu lah. Kan orang Somalia ada cerita. Dalam kelas disebut nama kawan saya orang Thailand. Ya Abdul Razak ada sebut. Saya ingat hari ni ya. Dia kata kalau syariat Allah Taala dihukum di atas muka bumi, ya semua orang akan bahagia. Hatta dajajah, sehingga seekor ayam pun akan dapat keadilan. Kaifa zalik, dia tanya. Macam mana boleh jadi tu? Ha, anak sembelih dia tak boleh sembelih, kena guna pisau yang tajam. Tak boleh sembelih depan kawan-kawan dia, depan anak-anak dia, depan laki dia. Tak boleh. Ya kan? Ha. Jadi berapa puluh tahun lah saya duduk mengaji, saya ingat hari ni lah. Kan? Tahun 94, tahun 93, hari ni ingat. Jadi ustaz kita mengajar macam tu. Baik. Kemudian adapun barang siapa yang berhukum dengan al-qawanin al-wad'iyah, apa dia qawanin al-wad'iyah ni? Hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia ni yang menyalahi bagi syariat Allah, okay? Maka dia adalah daripada seburuk-buruk pemimpin lah, kan? Min asyaddi al-wulat jawran, seburuk-buruk pemimpin. Jadi nak jadi pemimpin ni bukan senang. Dia pun tak tahu, orang jahil ni dia tak tahu dia seronok nak berebut. Kan, dia pun seronok berebut. Orang yang hak mengetahui dia lari nak jadi pemimpin. Hak jahil ni berebut. Kan, guna macam-macam kaedah untuk naikkan diri dia sebagai pemimpin, ketua. Dia tak tahu musibah besar akan tunggu belakang dia tadi. Tunggu depan dia. Bila jadi pemimpin ni macam-macam, akhirat besok, oi. Bukan satu dua soalan. Man nuqishal hisab halak. Barang siapa yang detail hisab dia, halak, binasa. Na'udzubillah. Itulah maknanya berbeza umat akhir zaman kita kata dengan umat generasi awal Islam lah. Sahabat-sahabat dia takut, bimbang, risau kalau ditunjuk dia tu akan jadi pemimpin di satu tempat. Cuba nak sorok-sorok kepala. Kan? Oh, supaya jangan ditunjuk. Oh, hang jadi gubernur di sana. Sembunyi. Kan? Tapi khalifah dia tahu lah siapa dia nanti. Hang sedut sembunyi ya. Kan? Nantilah dia. Baik. Jadi inilah dia orang yang paling teruk dan orang yang paling jauh daripada teduhan Allah Ta'ala tadi lah. Saya nak cari mana pemimpin sekarang yang melaksanakan syariat Allah Ta'ala. So, ha? Jadi tak ada peluang. Kalau nak harap hak tu lah. Nak harap hak tu tak ada peluang, tapi harap ada hak lain lagi lah. Hati terikat dengan masjid. Apa lagi? Ada lagi kan? Hak tadi lah. Tolong menyelesaikan kesusahan orang lain. Harap-harap tu tak dapat ni lah kan. Jadi jangan berputus asa lah. Pada para pemimpin, jangan berputus asa. Ada lagi bahagian-bahagian lain yang kita boleh usaha untuk dapatkan. Wallahu ta'ala alam lah. Ha, gitu. Kita tak tahu dia kerja Tuhan. Kan? Dia mana mungkin di akhir umur dia, dia menyusah, dia bertaubat kepada Allah. Kan? Tak ada yang beritahu orang buat dosa setinggi langit pun. Kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat dia. Ya. Itulah dia Allah Ta'ala. Kemudian jadi tidak termasuk keadilan bahawa engkau berhukum di antara hukum di antara hamba-hamba Allah dengan syariat selain daripada syariat Allah. Ya. Barang siapa? Siapakah yang jadikan hukuman ini untuk engkau laksanakan? Siapa? Ya kan? Kalau Allah, tak apalah. Jadi berhukumlah di antara manusia dengan syariat Allah Azza wa Jalla saat syariat Tuhan mereka, walaupun mereka tak beriman, walaupun mereka kafir, itu syariat Tuhan mereka, Tuhan kita dan Tuhan mereka, walaupun mereka tak mengaku Allah tu Tuhan mereka. Allah tu Tuhan kita semua, Tuhan aku dan Tuhan kamu, cuma kamu tak beriman dengan dia, kamu kafir dengan dia, tapi dia tetap Tuhan kamu. Aku kena hukum kamu dengan syariat Tuhan kamu yang kamu tak mengaku dia sebagai Tuhan kamu dan Tuhan aku, Tuhan kita semua. Bukan ayat ni Tuhan kami saja, Tuhan kamu tak. Dah.
Dia adalah Tuhan semua. Rabb, Rabbun Nas, Rabbus Samawati wal Ard. Allah. Ayan, Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Semualah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Sekarang aku jadi pemimpin, aku kena hukum ikut syariat Tuhan kita. Ah, Tuhan kita ada kata aku tak percaya Tuhan kamu. Walaupun kamu tak percaya Tuhan aku, dia tetap Tuhan kamu dan Tuhan aku. Tuhan kita semua. Ya, itu maksud dia. Baik, kemudian sebesar-besar keadilan ya, ayahkum al-imam bi syariatillah, bahawa imam itu, pemerintah itu dia berhukum dengan syariat Allah. Ha, itu dia. Dan di antara demikian itu ya, dia kena beri, tunaikan setiap hak itu akan hak diri, hak dia, walaupun pada diri dia ya, ha, walaupun kepada manusia yang paling dekat dengan dia. Ini kena firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamin, jadilah orang-orang yang betul, yang melaksanakan al-qawwam, yang meluruskan, yang berlaku adil bil qist, yang melaksanakan, yang mendirikan bil qisti, dengan keadilan, syuhada, sebagai saksi lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Syekh, jangan dia bezakan di antara kaum kerabat dia dengan selain kerabat dia. Kalau dia hakim lah, kalau dia pemimpin lah. Ada anak dia, ha, anak aku kan, projek hang lebih sikit. Hang projek-projek mega untuk hang. Kan, kerana hang anak aku. Kerana hang menantu aku. Kerana hang kawan aku. Tak, tak boleh macam tu. Dia tak boleh beza-bezakan orang. Anak projek kan, masuk tender. Tender tu buka. Kan? Ha, jadi hak bagi tender pula tak ada main bayang-bayang. Kan? Masuk tender, masuk. Kan? Jadi siapa yang kenal sesuai dapat dengan dia, dapatlah tender tu. Tambah sekarang nak lagi adil, guna kaedah AI. Robot. Kan? Artificial intelligence. Dia yang bagi keputusan. Kan? Dia yang keputusan. Mana-mana keputusan. Okey, kita dah buat garis panduan untuk dapat tender sekian-sekian umpamanya. Kena-kena ada syarat. Isi segala syarat tadi. Tekan enter. AI akan bagi keputusan. Ramai-ramai semua. Oh, dia yang layak dapat. Ah, tu baru okey. Eh, ah, tu dia. Tapi ini kalau bahaya kan. Kalau kita ni, ha, time rolling kita duduk kutu pang-pang-pang main time kita. Mata kelabu lah. Buh, kantor tepi mana pun tak nampak. Nah ni. Ni bukan kata kat siapa-siapa. Ni kita baca kitab tu hurai secara bebas. Ya. Ha, kemudian demikian itu tidak termasuk daripada keadilan lah. Kan? Keadilan nisbah kepada waliul amr ataupun pemimpin tadi, dia ada banyak furuk, banyak cabang lah, jenis dia banyak. Nak cerita di sini, saya kata memang tak sesuai banyak sangat nak cerita dari kita kan. Jadi kena faham sendirilah. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, daripada 7 orang tadi, seorang pemuda yang dia tadi tumbuh membesar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Okay? Berterusan demikian itu, dia termasuk di kalangan orang yang akan dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada awal dia mentaati Allah, tidak ada kecenderungan kepada hawa nafsu tadi. Ya, susahlah ni. Ini susahlah dapat ni kan. Benda-benda bagus-bagus ni bukan mudah. Payah. Tapi mudah bagi orang yang Allah Ta'ala mudahkan untuk dia lah. Ha, begitu. Yang ketiga, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah, berkumpul kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Macam kita, tuk-tuk guru kita yang main mengajar daripada mana, Kelantan, daripada Terengganu, mana mari mengajar kan. Dia datang kerana Allah Ta'ala. Kita pun berkumpul, jumpa dengan dia kerana Allah. Lepas tu habis kelas dia pun balik. Contohnya, berpisah kerana Allah. Ini termasuk di kalangan mereka yang akan dapat lindungan. Kan? Jadi macam kita sini pun insyaAllah lah.
kita bertemu kerana Allah. Kalau tak kerana Allah Ta'ala, kita tak main lah hari ni. Kan? Saya pun tak main sini juga hari ni pun. Bukan saya pergi tempat lain ataupun duduk di mana-mana. Kan? Baik. Jadi, mereka berkasih sayang kerana Allah bukan kerana ada hubungan kekeluargaan di antara mereka. Tetapi kerana kecintaan pada Allah Ta'ala. Kan? Ha, jadi maknanya setiap seorang daripada mereka dia melihat sahabat dia tadi ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah dan melaksanakan apa yang wajib apa nama ke atas diri dia, kan, ditunaikan segala hak tadi. Ha, mereka berhimpun kerana Allah, berpisah juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni akan dapat lindungan Tuhan lah. Yang keempatnya, seorang lelaki yang hati terperaut, sentiasa terpaut dengan masjid. Siapa sebut lelaki ya? Perempuan tak sebut. Bila sebut lelaki-lelaki, perempuan sekali. Ya. Ya. Maksudnya teringat, terpaut dengan tempat-tempat. Masjid maksudnya, tempat-tempat solat lah. Setiap kali selesai solat, dia tengah duduk tunggu solat yang lain pula lah. Habis solat isyak, kita duduk tunggu solat subuh pula. Kan? Begitulah seterusnya. Jadi kata Syekh, al-masajid ni amakinus sujud. Tempat-tempat kita sujud. Ni masjid. Eh, sama ada dibina untuk solat padanya ataupun tak, dewan ke apa kan, jadi surau ke apa ke, tak kisah lah. Tempat ni kita dibina tempat ni untuk kita solat dan buat kelas pengajian, ha, termasuk lah. Ha, begitu. Yang pentingnya maknanya ya ji masalah tu wajib kita kena buat tahtul masjid. Tahtul masjid. Okey, dia mandi dalam istilah. Kalau kita ni kita ada beza kan? Kita ada beza antara masjid dengan musalla, surau. Tapi kalau ikut asal perkataan tu masjid, masjidlah. Tempat sujud, tempat solat. Surau ke masjid ke? Solat. Kan? Hatta surau kita pun kalau kerjaan bagi boleh ya buat solat Jumaat pun. Tapi sebab kita di bawah bawah apa nama tunjuk apa? Tunjuk atau bertunjuk pemerintah kan, ataupun yang pihak yang berwajib lah, JAIS ke JAKIM kan. Jadi kita di Malaysia kita tak boleh sewenang-wenang buat tempat solat Jumaat. Ya mungkin negeri lain boleh. Kan bila dah ada cukup orang nak solat Jumaat kan. Solat Jumaat. Di tempat yang dibina untuk solat padanya. Ha gitu. Eh. Ha, kesimpulannya insya-Allah lah. Cuma masalah sekarang tahtul masjid tu wajib ataupun sunat, berlaku perbincangan lah di antara ulama tadi. Jadi fal masajid amakinu sujud, saya kata masjid adalah tempat-tempat kita sujud. Sawaun buniyat lis salati fiha amla, kan, sama ada dibina untuk solat padanya ataupun tidak. Tapi dia kata yang pentingnya kita ni sentiasa gemar untuk solat dan hati kita sentiasa terpaut dengannya lah. Setiap kali selesai solat kita tunggu solat yang lain pula. Kan? Ha, ini menunjukkan di atas kuatnya hubungan hamba tadi dengan Allah Azza wa Jal. Kerana solat itu adalah hubungan. Ya, interaksi di antara hamba dan Tuhannya. Tidak apabila seorang manusia itu suka solat. Dia duk, umpama, dia hati dia duk ingat nak solatnya. Ini menunjukkan bahawa dia sukakan hubungan di antara dia, di antara Allah Subhanahu wa Taala. Maka termasuklah dia di kalangan orang yang akan dilindungi oleh Allah pada pada hari yang tidak ada lindungan, melainkan hanya lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Yang kelima, yang keenam, ketujuh, kan? Yang kelima tu cerita pasal seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang ada pangkat, kaya, cantik untuk berzina. Kan? Tapi dia kata apa? Kan? Dia ni orang yang afif, jaga kehormatan diri, yang kuat. Kan? Dia kata aku takut pada Allah. Padahal dia ada syahwat juga pun. Kan, manusia normal, manusia normal ada syahwat. Kan? Ada syahwat ni normal. Kan? Tapi kerana dia takut pada Allah Ta'ala tadi. Eh? Wanita tu ajak, tapi dia ketakutan daripada Allah tu ada, maka dia kata aku takut pada Allah lah. Sedangkan tempat tu tak ada siapa pun. Dia dengan perempuan tu je. Tapi yang tegah dia daripada berzina adalah takut pada Allah. Ni orang yang akan dapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Yang keenamnya orang yang bersedekah kena bersedekah, dia rahsiakan sedekah dia. Tapi sedekah ni tengoklah maslahah. Kalau maslahah kita zahirkan sedekah itu, maka aula kita zahirkanlah. Kan? Kita nak apa? Kita nak didik
kan, ataupun kita nak nak tengoklah masalah dia tadi. Bukan kerana riak lah kita zahirkan sedekah tadi kan. Ha, nak ada masalah kita zahirkan. Kalau tak ada masalah apa kita sembunyikan. Tapi kalau ikutnya asalnya yang paling aula secara rahsia lah. Ya kan? Sekarang lagi mudah. Sekarang kita sedekah siapa pun tak tahu. Transfer ya. QR, QR. Masuk masjid kan? QR. QR, QR tengok ikon orang lain. Dah jahat pun dah juga. Dia buat QR dia, dia tampai atas QR masjid. Ada juga. Kawan ni pun scan lah. Kan? Masuk ikon kawan tu. Pasal apa? Pasal dia pergi tampai dia punya. Dia buat QR dia. Dia pergi tampai atas masjid tu. Kita pun scan lah. Pasal pun ni nama orang, tak ada nama ikon masjid pun. Ini benda hari masjid kot. Kita bukan orang situ. Maka kita bersedekah lah pada si fulan. Hak kita tu dapat pahala lah. Hak dia tu berdosa lah. Eh. Ha, sudah yang keenam lah. Yang ketujuh yang last lah. Eh. Jadi orang yang dia, dia ingat Allah dalam keadaan dia sunyi. Eh kan? Sunyi sorang-sorang. Khusyuk dia mari. Maka berlindungan, berlindungan air mata dia lah. Maka dia termasuk di kalangan orang yang akan dapat lindungan Allah pada hari kiamat lah. Dan sebenarnya disebut al-muqsitun ala manabir min nurin yaum al-qiyamah. Kan? Itulah tadi cerita macam orang yang adil tadi macam tu jugalah. Yang mereka akan berada di atas mimbar pada hari kiamat. Jadi ini kelebihan lah. Kelebihan keadilan yang disebut kan. Seterusnya hadis yang seterusnya wallahu ta'ala alam 661 lah. Masih lagi dalam bab tu lah. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.